kita disyariatkan ya di dalam agama kita untuk ubudiyah, untuk berperubahan. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyatakan man lahu si'atan wa lam yudhi fala yudribanna musallana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam beliau menyatakan man lahu si'atan, siapa orang yang mempunyai keluasan, hartanya banyak, rumahnya mewah, kendaraannya mewah, harga handphonenya mewah, walam yudahi, akan tetapi tidak mau berkorban, tidak mau berudhiyah, wala yudribanna musallana. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dekati daripada tempat ibadah kami, jangan dekati masjid kami, jangan dekati daripada musalla kita kami. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berapa banyak di antara kita adalah golongan orang-orang yang mampu untuk berudhiyah, akan tetapi mereka menyatakan kami adalah golongan orang-orang yang tidak mampu berudhiyah. Kalau kita mau hitung-hitungan, kita yang merokok saja, yang merokok satu hari 20 ribu, kalau dihitung 360 hari itu 7 juta lebih, bahkan lebih hebat bisa berudhiyah dengan 2 ekor domba. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hidup kita panjang umur akan tetapi meninggalkan salah satu syariat yang begitu ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini ajaran daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sumpek-sumpeknya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah-masalahnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya sampai diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kurang ada dalam keluarganya mudah-mudahan keluarganya jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang hatinya kurang tenang mudah-mudahan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.